Oke, kita tes dari diam. Sekarang kita tes dari diam, tapi beat street udah kan? Wait. Ini tadi gue udah di track sini ya. Sekarang gue mau nyobain beat biasa, let's ya. Udah siap nih. Nyobain track sini ya. Nyobain track yang ini ya. Tadi kan tadi track udah. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ini adalah beat ya. Ah, jalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yuk. Nah, kalau untuk ekonomi langsung berbeda. Langsung berasa banget let's perbedaannya. KKB sendiri lebih suka yang ini. Lebih suka beat biasa. Sini. Oke. Nah. Kita coba shocknya. Lebih enak beat. Alhamdulillah. Iya benar kesini ya. Maksudnya sih benar sih. Nah ini kan ditutup nih. Nah ini kan kesini nih. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini kesini. Ini juga gak boleh, kesini. Ini gak boleh, berarti kesini. Oke, ini kesini. Ini gak boleh. Nah terus kesini ya. Ini agak kurang jelas nih kalau yang ini nih. Oh ini nih. Set sini. Kalau tarikan sih 11-12 sih. Loh kemana sih? Oh di sini. Oh di sana lagi. Oke, udah apa? Set. Ah, kami lebih suka ini sih. Kalau beat street lebih agak aneh. Lebih mungkin belum biasa aja kali ya. Lebih seneng beat sih. Bunyi-bunyinya punya gua. Ah, lu kurang miring, bay. Ya kali ya. Kita coba langsungin ah. Oke, fix ya. Menurut KW pribadi lebih empuk beat sedikit dibanding beat street. Ya. Kalau jok bentuk jok kalau didudukin terasa lebih ergonomis si beat street. Tetapi somehow di pantat KW kurang nyaman bentukannya gitu ya. Tapi ngepas di pantat, tapi kayak kurang nyaman aja gimana sih? Oh ini kayaknya ateng nih. Eh ateng pas apa ya? Tuh, kok orangnya bisa ini sih, bisa gesat. Gue kagak gesat. Oke, kita tes dari diam. Sekarang kita tes dari diam. Tapi beat street udah kan? Wait.
tank bisa bunyi-bunyi, gue mah kagak anjir. Oke. Okay. Iya. Oh, ternyata Azgum. Ayo. Tuh. Menang kita, coy. Karena bobotnya juga Azgum lebih berat sih. Oke, okay. Jadi KB sih lebih pilih ini. Oke, ya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita lihat remote-nya dulu kayak gimana sih yang ini. Nah, remote-nya kayak begini ya. Nggak ada answer back-nya, jadi cuma alarm doang langsung. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau dibandingin dengan yang itu ya, si Beat Street, lebih suka mana, ini apa itu? Nah, kok kayak pribadi sih lebih suka ini, lebih suka Beat, somehow lebih cocok dengan karakter KB punya ya, karakter KB gitu maksudnya, bukan KB punya. Di kalau kita bicara soal ngomongin karakter berkendara, KB lebih cocok yang ini somehow. Ini tuh mungkin lebih butuh apa ya namanya, adaptasi, butuh kebiasaan dulu gitu, soalnya agak kagok. Nah, cuman kalau kita ngomongin slop di jok sini nih, set, lebih enak gitu, padahal joknya terlihat kurang lebih mirip ya, tapi ternyata enggak loh, ternyata oke. So, kalau dinilai dari 10-10 masing-masing gitu ya, misalkan angka 10 itu paling tinggi dan hanya kelas ini ya, hanya kelas ini ya, KB akan kasih nilai 8 untuk Honda Beat dan 7 untuk Beat Street gitu. So, semoga bermanfaat, tapi KB tidak menahan-nahan buat kalian untuk membeli manapun yang kalian suka gitu ya. Kalau misalkan kalian bilang, ah gue lebih sukanya Beat Street ya, gitu misalnya kayak ini Beat Street, ya udah beli aja gitu ya, kan cuma mengutarakan hasil yang sudah KB lakukan bersama Honda Beat dan Honda Beat Street. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.